Assalamualaikum Ustaz Afwan. Salam. Jika seorang wanita mengajukan syarat kepada calon suami untuk tidak poligami, bagaimana Ustaz? Apakah ini termasuk menolak? Tidak, ini masalah ini, wanita memberi syarat agar suami tidak poligami itu diperselisihkan oleh para ulama tentang boleh atau tidaknya. Tapi pendapat yang lebih saya pilih, hal itu diperbolehkan. Hal itu diperbolehkan. Jika suami kemudian menyetujui syarat tersebut, maka tidak boleh dia mempoligami istrinya. Tapi saya tidak menganjurkan ibu-ibu atau putri-putrinya bikin syarat tersebut, karena itu hanya merepotkan kami para lelaki. Ya. Jadi jangan. Ya, kalau wanita suaminya itu soleh, ya dia, kalaupun dia poligami, dia akan bertanggung jawab. Kalau dia ternyata kurang ajar, syarat itu akan dibuang sama dia. Ya. Jadi tidak usah aneh-aneh. Nanti akhirnya ada suami yang soleh mau menikah, ada syarat begitu dia mundur. Padahal dia lelaki soleh. Ya. Tapi kalau kita berbicara tentang hukum syar'i, boleh enggak persyaratan tersebut, maka hukumnya boleh. Hukumnya boleh, namun saya tidak menganjurkannya. Karena tadi ngapa? Ngerepotin para lelaki.